بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين Rabbi sirahli sadari wa yasirli amri Wahlul uqdatan min lisani yafkahu qawli Wa ba'du faya ayyuhal ikhwah al-akhibba Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ketika beliau hidup Beliau memiliki orang-orang yang dicintainya Kalau pada waktu yang lampau kita sudah sebutkan kisah di antara anak angkat Rasulullah adalah Usa adalah Zaid Al Harisah. Dan insya Allah kisah seorang sahabat yang akan kita bacakan sedikit pada pagi hari ini ini anak daripada Zaid ibnu Harisah dia adalah Usama ibnu Zaid. Usama ibnu Zaid. Ketika di tahun ketujuh daripada kenabian adalah Rasulullah dan juga para sahabat beliau dan mereka mendapatkan tekanan di Mekah oleh orang-orang Quraisy. Siksaan demi siksaan, tekanan demi tekanan datang silih berganti. Yang ini membuat kesedihan menimpa Rasulullah dan juga para sahabat-sahabatnya. Maka di tengah goncangan daripada tekanan dan juga penderitaan kaum muslimin waktu itu, ada setitik kegembiraan yang ada yang nampak di wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika yakni salah satu daripada budaknya budak Rasulullah ini merupakan budak daripada ibunda Rasulullah Aminah yaitu Ummu Aiman melahirkan daripada anak yang disebut sebagai Usama ibnu Zaid radhiyallahu an. Ikhwat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Ada Rasulullah SAW Alaihi Wasallam sangat mencintai Usama, sangat mencintai Usama, dan umur Usama dengan umur cucunya Al Hasan ibnu Aliin adalah seumuran. Ya, kalau Hasan memiliki perawakan yang tampan dan juga berkulit putih, ya. Adapun Usama adalah berkulit hitam, Berhidung pesek, akan tapi rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan antara kecintaan kepada al-Hasan dengan Usana bin Zaid. Karena ini diantara antara al-hibu ibnul-hibbi Al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah gelar yang dimiliki oleh usama ibnul-zaid al-hibu ibnul-hibbi Al rasulillah, ya kekasih daripada anak kekasih rasulullah. Ikhwat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah mencintai Usama sewaktu beliau kecil, ya, dan sewaktu beliau beranjak dewasa, kecintaan beliau kepada Usama, ya, tidak berkurang. Suatu ketika Rasulullah diberikan hadiah oleh seorang daripada pembesar Quraisy, ya, yang tidak memusuhi dakwah Rasulullah, yakni yang bernama Hakim Ibn Hazam yang dia waktu itu belum masuk Islam diberikan uh, pakaian yang mahal dari Yaman yang ini merupakan pakaian bekas pakaian daripada Yazan Yazan ini adalah salah satu raja-raja Yaman Yazan ya salah satu raja Yaman subhanallah jadi pakaian ini bekas raja Yaman kemudian diberikan kepada Rasulullah Dan Rasulullah tidak mau ini menjadi suatu pemberian. Maka Rasulullah ganti uh, dengan model jual beli. Rasulullah beli baju tersebut. Dan Rasulullah belikan kepada Usama bin Zaid. Dan Usama bin Zaid ketika memakai pakaian bekas daripada Raja. Daripada Raja-Raja Yaman. Begitu bangganya. Dia mondar-mandir di hadapan pemuda-pemuda yang ada di Madinah. Menunjukkan bagaimana kecinta Rasulullah... Sallallahu alaihi wasallam kepada Usama Dan Usama ini terdidik Di rumah daripada rumah Rasulullah ya. Menjadilah dia sosok, sosok pemuda yang gagah Sosok pemuda yang cerdas Sosok pemuda yang hatinya Bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hatinya ingin meninggikan Islam Sebagaimana para sahabat-sahabat senior waktu itu Ketika di perang daripada peperangan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ketika di Badar, ya, ketika di Badar, Rasulullah SAW tidak mengizinkan beberapa pemuda-pemuda yang ingin ikut berperang bersama beliau, ya. Dan juga ketika di perang kondak, ketika di perang datang beberapa pemuda-pemuda menghadap Rasulullah SAW, beliau ingin mengungkapkan mereka ingin mengungkapkan ingin berperang bersama Rasulullah. Akan tapi Rasulullah SAW ya, menolak mereka, menolak mereka. Dan di antara pemuda yang ingin berperang, bayangkan masih anak-anak, masih di bawah umur, ya, mereka sudah ingin berjihad bersama Rasulullah. Dan ini membuat hati Usama bersedih dan berlinangan air mata ketika Rasulullah menolak dia dalam perang Badar. Ya, ada beberapa anak-anak yang ditolak Rasulullah, tidak diizinkan untuk ikut. Di antaranya adalah Usama ibnu Zaid. Subhanallah. Ikhwat ini oleh Allah Taala. Akhirnya di perang Ahzab ataupun perang hendak, ya keinginan Usama untuk berperang dengan Rasulullah, Rasulullah penuhi, ya Rasul izinkan. Dan ini kegembiraan yang begitu, ya gembiranya Usama ketika diizinkan oleh Rasulullah untuk berperang di perang hendak ya. Ketika para pemuda-pemuda yang ingin ikut berperang dengan Rasulullah, mereka semuanya berdiri tegap supaya mereka terpilih, subhanallah. Supaya mereka ter terpilih agar tidak terli terlihat pendek. Jadi mereka semuanya berdiri tegap, ya, agar mereka dipilih oleh Rasulullah ikut berperang di perang hendak. Subhanallah. Di perang Hunain, ikhwatu yang menakan Allah Ta'ala, setelah penaklukan kota Mekah, ketika terjadi ya, suatu insiden yang menyebabkan pasukan kaum muslimin hampir kalah waktu itu dan terjadi kekalahan dengan banyaknya jumlah mereka yang mereka berbangga dengan jumlah mereka ya Allah Ta'ala turunkan ayat khusus tentang ini mengingatkan kepada kaum muslimin agar mereka tidak berbangga dengan jumlah mereka ya. dimana kaum muslimin waktu itu di perang Hunain kocar kacir ya tinggal beberapa orang yang mereka tetap sahabat, tetap kokoh ya, untuk berperang. Di antaranya adalah Usama Ibn Zaid dan juga Abu Bakar dan juga Umar dan juga Sa'ad Ibn Abi Waqqas ya, dan, dan juga Abu Ubaidah bin Al Jarrah dan yang lainnya di antara sahabat-sahabat yang mereka tetap sahabat, tetap kokoh bersama Rasulullah yang ini bisa membalikkan keadaan peperangan yang awalnya kaum muslimin kocar kacir melawan orang-orang kafir yang ada di Hunain akhirnya mereka berhasil mengalahkannya ini diantara sepak terjang daripada Usama uh, Usama ibnu Az Zaid ikhwat ini menekan oleh Allah Taala kemudian di tahun ke 11 hijriah ya tahun ke 11 hijriah Amal Rasulullah Sallallahu ya. Alaihi Wasallam jaisil ligosir Rum. Rasulullah memerintahkan untuk menyiapkan pasukan untuk memerangi bangsa Rum. Ya. Maka di antara persiapan pasukan tersebut ada di antara kibarus sahabat. Ada di antaranya mereka yakni sahabat-sahabat senior. Di antara yakni Abu Bakar, Wa Umar, Wa Saad bin Abu Waqas, Wa Abu bin ibnu Jarrah ya dan yang lainnya akan tapi Rasulullah menunjuk yang menjadi panglima adalah Usama bin Zaid Usama bin Zaid padahal umurnya belum genap 20 tahun ya disebutkan di situ 15 tahun ada yang mengatakan 17 tahun ya wa an yuti al wa al min dan Rasulullah berpesan kepada Usama agar pasukan kaum muslimin bisa menginjakkan kuda-kuda perang mereka bisa menginjakkan kaki-kaki daripada unta-unta mereka di negeri yang bernama Balqa dan juga Qal'at ad-Darum yang ini merupakan negeri yang dikuasai oleh bangsa Rum yang ada di Syam ini wasiat Rasulullah akan tapi ketika pasukan yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW ini berangkat, akan berangkat maka Rasulullah SAW sakit ya sampai kepada wafatnya Rasulullah akhirnya pasukan tersebut berhenti untuk tidak diberangkatkan berhenti tidak diberangkatkan ya Rasul uh, Usama berkata menceritakan tentang hal ini walam Nabi sallallahu salam al -Marid. ketika sakit Nabi ini menjadi parah ya Atbal tu wa akbalan nasu mai. Fadahol tu alehi fawajatu kod semata min wataa ah. Aku dapatkan Rasulullah SAW sudah tidak bisa berbicara karena begitu dahsyatnya sakit beliau. Ya. Fajar ayar fauyadahu ilah sama semua yadau alayya faarof tu anahu yadau Dan Rasulullah memberikan isyarat kepadaku dan aku tahu isyarat Rasulullah agar aku datang kepadanya. Ya. Semua malah bisa anfar kor Rasulullah alhayya watamatil bayatul Abi Bakar. Maka Rasulullah SAW wafat. Ya, dan tentunya sebagaimana kita ketahui kaum muslimin membaiat Abu Bakar menjadi khalifah Rasulullah menjadi khalifah waktu itu maka Abu Bakar dengan kebijaksanaannya beliau menyiapkan pasukan meneruskan pasukan yang sudah disiapkan oleh Rasulullah pasukan yang hendak memerangi bangsa Rum ini yang dipimpin oleh Usama bin Muzaid yang terhenti dikarenakan Rasulullah SAW sakit dan Rasulullah SAW wafat. Ya, akan tapi ada di antara sahabat-sahabat Ansor, ya, melihat karena ini sifat mereka, sifat manusia. Di antara mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat dasar manusia. Mereka menimbang sesungguhnya kaum Muslimin ini sedang akan menghadapi tentara besar, tentara bangsa Rum. Sementara pasukan minjam menjadi panglima pasukan Usama bin Zaid waktu itu adalah orang yang masih muda yang tidak memiliki banyak daripada pengalaman perang ya hal ini disampaikan kepada Umar bin Khattab ya jadi beberapa sahabat-sahabat daripada Hansol, mereka bermusyawarah ya memberikan ide-ide mereka agar seyogianya yang menjadi panglima bukanlah Usama karena masih banyak sahabat-sahabat senior ya Akhirnya mereka berbicara, bermusyawarah dan disampaikan kepada Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab mendatangi daripada Abu Bakar, radhiyallahu anhu, ya, mendatangi Abu Bakar, menyampaikan ide-ide daripada sahabat-sahabat Ansor, ya. Maka kata apa kata Abu Bakar? Mendengar ide yang disampaikan oleh Umar bin Khattab atas hasil musyawarah di antara sahabat-sahabat Ansor, maka beliau mengatakan dengan nada marah, sakilatka ummuka sungguh ya celaka engkau wahai Umar istamalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah telah menunjuk Usama bin Zaid untuk menjadi panglima perang ya wa ta'muri wa ta'muruni an anziahu dan engkau meminta kepadaku untuk menggantinya wallahi la yakunu dzalik demi Allah itu tidak akan terjadi aku tidak akan mengganti panglima yang sudah ditunjuk oleh Rasulullah SAW Alaihi Wasallam Usama bin Zaid dan waktu itu Abu Bakar memegang jenggot daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Subhanallah ya ini menunjukkan bagaimana keilmuan Abu Bakar bagaimana sikohnya Abu Bakar dalam ittiba mengikuti perintah Rasulullah dan menunjukkan bagaimana para sahabat mereka bertingkat-tingkat dalam hal ilmu dan ketika Umar bin Khattab kembali kepada sahabat-sahabat tadi, ya, sa'aluhu amma ah. Maka mereka menunggu-nunggu Umar, ya. Mereka menunggu-nunggu bagaimana hasil daripada, ya, Umar bin Khattab berdiskusi dengan Abu Bakar. Maka bertanya kepada Umar, apa jawaban Umar? Umdu sakilatkum, sungguh celaka kalian, ya, Fakat laki itu malaki itu fi sabili kumin Khalifat Rasulillah. Sungguh aku mendapatkan apa-apa hasil daripada ide-ide kalian. Ya, aku mendapatkan murka daripada Abu Bakar gara-gara kalian. Ya, Subhanallah. Nah, kemudian ikutinlah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika pasukan yang sudah disiapkan oleh Rasulullah dan disiapkan oleh Abu Bakar ini hendak berangkat ya untuk memerangi bangsa Rom mem memerangi bangsa yang kuat waktu itu yang terkuat setelah Persia sayya'u rasulullah alaihi wasallam wa ketika pasukan ini berangkat maka Abu Bakar mengantarnya ya usama dalam kondisi mengendarai kendaraan sedang Abu Bakar berjalan di bawah. Fakola Usama, maka melihat hal ini Usama merasa tidak nyaman. Ya Khalifah Rasulullah, wahai Khalifah Rasulullah, ya Abu wahai Abu Bakar, wa wahai latar kabana aula anjilanna. Demi Allah, engkau yang naik atau aku yang turun. Fakola Abu Bakar, maka Abu Bakar berkata, Wallahi Allahi la tanzil. Demi Allah jangan engkau turun, wahai Usama. Wallahi la arkab wa ma'alayya an ugabbira fi usama demi Allah wahai usama jangan kau turun ya biarkan aku berjalan biarkan kakiku kakiku ini ikut ya terkena debu-debu fi sabilillah ikut berjalan mengantar kalian ya dalam rangka fi sabilillah biarkan debu-debu ini sebagai saksi nanti bahwasanya aku ini ikut andil dalam mengantar kalian fi lillah. Naam. Kemudian Usama ya berdoa dengan doa seseorang yang akan meninggalkan kaumnya. Ini yani doa orang-orang yang safar. Astaudiullah dinaka wa amanataka wa khawati amalika wa usika bi infadi ma amarka bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa mala alaihi wa qala in ra'aita antu inani bi Umar fa'dan lahu bil baqa'i ma'i Faadina Usama di Umar bil maka pasukan Usama yang terdiri dari sahabat-sahabat senior diantar adalah Umar bin Khattab, ya. Dan waktu itu Abu Bakar sebagai Khalifah, ya. Abu Bakar meminta izin kepada Usama yang waktu itu masih muda, ya. sedangkan ada sahabat-sahabat senior agar Umar ini biarkan dia di Madinah, karena Abu Bakar membutuhkan Umar, ya untuk berdiskusi, untuk menjadi teman dalam mengambil kebijakan-kebijakan. Lihatlah ikhwat yang dimenangkan oleh Ta'ala. Ketika Abu Bakar marah dengan Umar, karena usulan-usulan agar Usama diganti, ya dikarenakan umurnya yang masih muda, begitu marahnya Abu Bakar sampai menarik jenggotnya. Akan di bagaimana? Ketika Umar akan berangkat meninggalkan Abu Bakar, Abu Bakar meminta kepada Usama agar Umar ini tetap bersama Abu Bakar agar Abu Bakar Umar ini ikut memberikan masukan-masukan kebijakan-kebijakan ya dalam memutuskan sesuatu oleh Abu Bakar menunjukkan bagaimana umarahnya mereka ya itu karena Allah marahnya mereka ketika hak hak Allah subhanahu wa ta'ala dan hak Rasulnya itu dilanggar Kami setelah itu persahabatan mereka ada persahabatan yang kokoh nah Kemudian ikhwati yang digunakan oleh Allah Ta'ala dan pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Usama ini berhasil menunaikan perintah Rasulullah. Mereka berhasil menancapkan men kaki-kaki dan kuda-kuda, kaki-kaki kuda dan juga kaki-kaki onta di tanah Balqa, Ya, Berhasil mengalahkan kaum bangsa Rum. Ya dan ini merupakan kabar yang membuat gembira kaum muslimin ya yang selama ini mereka meragukan bagaimana kepemimpinan Usama yang masih kecil waktu itu yang masih muda ya akan tapi bisa mengalahkan bangsa Rum yang kuat subhanallah maka ikhwatin munakan Allah taala Dalla Usama ibnu Zaid mamtaddat bihil hayatu maudi'a ijlali muslimin wa hubbihim wa rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya adalah Usama Ibnu Zaid radhiyallahu an dalam hidupnya selalu ya diabdikan untuk kaum muslimin dan Islam ya dan Usama juga ikut mengikuti perang Mu'tah ya perang Mu'tah perang yang dikomandai oleh bapaknya ya orang yang dikomandai oleh bapaknya yakni Zaid. Dan juga ketika bendera daripada Zaid ketika Zaid gugur maka diganti oleh Ja'far bin Abu Talib Dan ketika bendera daripada uh, yang dipegang oleh Ja'far bin Abu Talib Abu Talib gugur ini Ja'far bin Abu Talib gugur maka diganti oleh Abdullah bin Rawaha. Usama berada di situ. Ya, Usama berada di situ. Dikisahkan di, di sini perkataan Umar Al-Faruq kepada anaknya ketika Umar membagi-bagi harta rampasan perang yang tidak sama ya Umar memberikan lebih kepada Usama daripada anaknya Abdullah ibnu Umar maka Abdullah ini protes kepada bapaknya ya abati wahai bapak farotta li Usama arba'ata alaf wa li salasa alaf engkau memberikan bagian kepada Usama ini empat ribu ya dirham dan engkau memberikan kepadaku 3000 dirham saja. Wa li abihi min al-fadl aksar mimma kana laka. Dikatakan kepada bapaknya, Abdullah bin Umar berkata kepada bapaknya Umar, wahai Umar, apakah ini dikarenakan ya, Bapak Usama itu lebih mulia daripada kamu? Ya, kedudukanmu. Kamu adalah sahabat Rasulullah. Ya. Wa laysa lahu al-fadl aksar mimma li Apakah ini dikarenakan bapaknya itu lebih mulia daripada kamu dan Usama lebih mulia daripada aku Maka berkata Al-Faruq Umar bin Khattab Hai hata ya, Sungguh celaka engkau Inna abahu kana ahabba ila rasulillahi Sallallahu alaihi sallam min abika Sungguh bapaknya Yani Zaid bin Harissa ha, Itu lebih dicintai oleh Rasulullah Daripada bapakmu, daripada aku Wa kana huwa ahabba ila rasulillahi Minka Dan dia Usama ini Lebih Rasulullah cintai Daripada dirimu Subhanallah Nah Inilah ikhwat yang dimulakan Allah Ta'ala Sedikit kisah tentang Usama ibnu Zaid ya. Al-Khibbu ibnu Al-Khibbi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang mendapat gelar Kekasih daripada anak kekasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Semoga ini bermanfaat Semoga ini menambah kecintaan kita Kepada sahabat-sahabat rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته